Jadi ini cerita-cerita kenapa kelebihannya Sahih Muslim. Tapi kalau suwun mau yang penting mau gitu. Ketika ini dawuh Mbah Mun, dawuh ulama-ulama, ketika seorang Imam Bukhari make riwayat Muawiyah, riwayat Sayyidah Aisyah, riwayat Sayyidah Hafsah, niku berarti keyakinan kita hormat semua keluarga Nabi, ya hormat semua sahabat Nabi. Ojo kowe dadi kelompok tertentu sing ana ambek Sayyidina Ali hormat banget, ambek Abu Bakar melecehkan. Ojo ngono. Jadi sanad hadis ketika menyebut Abu Bakar, menyebut Sayyidina Ali, juga menyebut Muawiyah, juga menyebut rival politiknya, itu nunjukno semua kita ini menghormati semua sahabat. Dan itu khas kita, napa? Kita mulane wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi asma'in itu kalimat pamungkas sing memaklumatkan kita kabeh iki ahli sunnah wal jamaah ditandai menghormati semua sahabat. Dong ya. Dan ini kok kowe nak maca hadis kok An Marwan keren. An Aisyah. Jadi kok paham. Paham ya. Mergo kita tahu kan Sayyidah Aisyah pernah ngalami benten mbek Sayyidina Ali teng Waqatil Jamal. Sayyidina Muawiyah pernah ngalami mbek Sayyidina Ali teng Siffin. Tapi apapun itu kita sebagai ahli sunnah semuanya kita napa hormati. Mulane delalah gitu kados wali-wali kutub ana sing asmane Abu Bakar Segaf. Sing Fakhrul Wujud ya Abu Bakar bin Salim. Lewan kok kelompok habaib sing nganggo asma sahabat malah dados napa? Wali kutub itu nunjuk nona madzhab ahli sunnah ya madzhab sadat madzhab kita semua. Kan Fakhrul Wujud asmane kan Abu Bakar bin Salim. Sing kutub Indonesia asmane ge Abu Bakar. Nggih Muhammad. Ya tapi apapun itu, soalnya kalau aku ingin kita KPU ahli sunnah apa? Jamaah berdasar ilmu apa? Berdasar ilmu.